Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan ya. Channel peternak tradisional ini bos, ternak ewon desa Kluthuk ya seperti ini bos. Ini saya berada di tempat bang pakan saya atau di tempat panggonan ngarit saya ini bos. Nah ini salah satu tanaman-tanaman saya ya, yang biasa saya pakai untuk mengopeni wedis-wedis saya itu. Nah di areal sini ini bos, ini sampai ke tengah situ, nah, pisang yang sana itu baru saja selesai panen bos. Yang di bawahnya sana yang masih terlihat tinggi-tinggi itu belum panen bos, belum bisa dipanen. Nah ini di sini rumput odot, di sini rumput pacong. Nah, kenapa saya seling-seling seperti ini, biar apa ini terang ya bos ya, biar terang maksudnya biar cahaya matahari bisa masuk seperti itu. Nah di sini ini bos, ini tanaman saya, tanaman inti adalah tanaman karet ya bos ya, tanaman karet. Nah seperti ini contohnya. Nah ini ya bos, karetnya baru segini ini besarnya, tingginya ya sekitar berapa ini, kalau 3 meter ya ada sudah ini. Nah di sini ini bos, ini ada salah satu tanaman yang bisa apa namanya, bisa bertahan hidup dan berproduksi tinggi untuk daunnya. Nah seperti ini salah satu nih, ini ya bos ya, daun telo singkong karet. Ini rumput todot, ini daunnya seperti ini baru panen sekitar 3 mingguan nih bos. Nah tingginya sudah seperti ini lagi. Dan yang di sebelahnya situ itu rumput, apa lah ini rumput sansibar sama rumput pacong. Dan di sini ini saya akan mereview ini aja bos, godong telo karet atau telo tahun. Nah, seperti ini bentuknya. Ini walaupun di samping-sampingnya pohon-pohon besar seperti itu ya, pohon karet seperti itu, dan sana itu pohon pisang, ini masih bisa bertahan hidup bos dan subur seperti ini. Seperti ini. Alhamdulillah bos, ini walaupun ini pakan kambing ya bos ya, ini juga sangat menguntungkan sekali karena ini sudah terikat ya. Ini ada bekas orang mengambil untuk pulupan ya. Alhamdulillah ini saya sangat senang ada orang yang mau memanfaatkan. Walaupun nggak bisa apa namanya mengasih apa ini jenenge pakai uang ya, pakai-pakai daun seperti ini ya nggak apa-apa bos, isoning ini ki. Dan duwe ini ya terima godong-godong telong ini ki bos. Alhamdulillah sudah ada yang mau memanfaatkan ini bos. Nah ini walaupun diambil ujung-ujungnya seperti ini ya, ini diproteksi seperti ini, ini kita juga bisa masih bisa untuk pakan kambing yang bawah-bawahnya ini. Nah, alhamdulillah ini ada yang mau memanfaatkan, saya juga sangat senang sekali karena ini banyak keuntungannya, bisa untuk apa itu namanya, untuk pulupannya orang ya, dan ini nanti akan tumbuh tunas-tunas banyak lagi sehingga akan meningkatkan penghasilan saya bos. Nah di sini ini juga saya siapin lagi bos, ini ya tahan di tempat-tempat rimbun seperti ini. Lah ini daun katu. Daun katu ini fungsinya ya biasa seperti daun ini bos, seperti daun apa telo ini, misalkan ada orang untuk mengambil untuk rambanan ya bisa. Nah seperti ini contohnya. Iki ya, nah iki ya wis dicipuki wong, alhamdulillah ada yang mau, saya sangat senang sekali. Sebelahnya situ juga. Nah jadinya bisa berbagi bos, bisa berbagi, tapi cuman apa dengan godong telo-telo seperti ini dan katu-katu kayak ini gitu bos. Nah ini salah satunya lagi, ini di dekat pohon pisang ya, ini juga tumbuh subur juga ini bos. Dan rumput gajahnya yang di sebelahnya itu juga subur juga. Alhamdulillah ini sangat menghasilkan seperti ini.
dan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah itu walaupun bawahnya seperti ini ya, itu rumput-rumputnya seperti ini, dan pisangnya juga masih produksi, yaitu masih seperti itu banyak juga. Nah infonya saya akhiri sekian ya bos ya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.